Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Rian Alamsa. Nah, jangan lupa bagi teman-teman untuk like, comment, share dan subscribe-nya supaya makin tambah semangat buat kontennya, guys. Hari ini mau buat konten ke ngevlog perjalanan ke Berastagi lagi. Oke, lanjut aja ya guys ya. Sekarang berada di jalan Ring Road Medan. Sekarang di Jalan Setiabudi. Nunjuk-nunjuk tapi gak nengok orang. Oh, tak nak tusuk mukanya. Pajak Setiabudi, Simpang Selayang, Simpang Selayang. Di hari Minggu ini tanggal 20 Juli, Juni. Berangkat ke Tanah Karo, Berastagi. Fotokopinya nggak ada. Simpang Selayang padat. Suasana Simpang Selayang padat. Ini mau naik ke Berastagi. Nah, petugas Dishub Dinas Perhubungan mengatur lalu lintas. Sekarang berada di simpang rumah sakit menuju ke Adam Malik yang sebelah kanan ini, guys.
bus pariwisata. Banyak ya yang naik. Ini simpang ke pasar induk ya guys. Pada jalan Jamin Ginting. Sekarang jalan Jamin Ginting nih guys. Ternyata macet. Iya, jelas. Belum dapat. Panjang. Iya, sini aja macet nih, Bang. Keluar polsek lah kita kalau apa. Macet ya di sana. Simpang Tuntungan itu. Macet sampai situ. Simpang Tuntungan ya, Simpang Tuntungan macetnya. Tapi enggak tahu juga ya, belum baru padat sih ini. Kita mau coba putar balik. Habis pulang ya. Macet guys ya, jalan Banjir Batu ini. Hairos. Wisata pemandian Hairos indah. Masuk. Mungkin ada 5 bus masuk. Motong aja lah, macet di sana itu. Acur motong mobil pribadi angkutan. Loh, kok lancar. Nah, kan udah kosong kan. Kita mengambil jalan pintas guys. Potong. Jalan potongan ya. Tembusan. Menuju ke Duren Pitu. Bisa juga tembus ke Polsek Pancur Batu. Lumayan juga ramai dari sini. Oh, ramai ya. Nah. Dairi apa maksudnya dari sini? Karena jalan utamanya macet dari simpang Hairos sampai ke pajak Pancur Batu Polsek. Desa Namo Bintang. Sudah kembali di jalan Jamin Ginting menuju Tanah Karo. Tadi sempat berhenti sebentar videonya karena tertidur.
Jalan kereta. Nah, suasana jalan di Jamin Ginting pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021. Oke guys, sampai sini dulu videonya. Mungkin ada lanjutan lagi nanti part 2-nya. Bagi teman-teman jangan lupa like, comment, share dan subscribe-nya guys. Karena itu bisa membuat saya tambah semangat jika menambah subscribe-nya. Oke, sampai situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.